pelajar masakan Cina, Chen Huangzhuang dengar guru mengajar dengan seksama. Ingat setiap tahap, dia yang pendiam adalah ketua kelas. Belasan tahun yang lalu dari Vietnam nikah ke Yanlin, Changhua. Karena suka memasak kepada keluarga, merasa berprestasi, putuskan belajar ke Taipei. Di sini boleh sekolah SMA, masih boleh belajar tingkat B. Begitu juga putuskan suami dan anak mendukungku datang ke sini sekolah. Demikianlah setiap hari libur mengemudi dari Changhua ke Taipei belajar. Bahkan kadang-kadang hari Jumat setelah selesai kelas malam sampai 4:30 subuh mengemudi ke Taipei, tepat jam 8 sekolah. Seluruh pelajaran semester tak pernah absen. Datang sudah belasan tahun, kerja sudah 7 tahun. Sampai di sini mulai suka di bagian makanan. Saya sangat suka. Selain suka, begitu bergelut karena dia punya tujuan lebih besar, mendapatkan sertifikat lisensi B. Seperti saya tes tingkat C, sertifikat masak tingkat C, mengapa setiap saran seperti pergi menjamu orang saja buat saya makan punya minat. Setiap kali di rumah masak yang enak, begitu di rumah terasa bahagia. Saya masak makanan, ya. Sekarang saya datang ke sini belajar, yaitu belajar beberapa bahan yang tidak sama, boleh masak di rumah, lebih dapat dimakan. 7 hari seminggu tanpa istirahat, beruntung Chen Huangzhuang, seluruh teman kelas juga begitu, kata guru, sangat ambisius adalah sifat murid imigran baru. Dia peroleh keterampilan yang begini, dengan kemampuan dan pengetahuan, dia boleh pakai pada aspek pendidikan anak. Dapat membantu anak-anak, bantu apa yang ada dalam keluarga. Saya yakin cara pandang mereka, maka ini termotivasi datang sekolah. Ini merupakan nilai positif bagi kami. Dengan saudari sekampung, tampil di panggung pakai pakaian tradisional Vietnam, dapat melakukan hal-hal yang disukai adalah sewaktu di Vietnam tak terpikirkan. Bersyukur terhadap kehidupan di Taiwan adalah dengan usaha keras, belajar merupakan kekuatan terbesar.